Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat Karamel. Indonesia baru saja melaksanakan pesta demokrasi pemilu, pemilihan pemimpin di negeri ini. Dan sementara ini keunggulan dari hasil penghitungan cepat versi dari lembaga survei yang dirilis menunjukkan bahwa Capres-Cawapres Prabowo Subianto Gibran Rakabuming unggul dalam hitung cepat atau quick count pada Rabu tanggal 14 Februari tahun 2024. Hingga pukul malam hari data masuk dalam quick count rata-rata mencapai 80%, setelah pagi hari hingga siang hasil sementara mengunggulkan pasangan presiden nomor urut 2 tersebut. Masih ingatkan kita pada ucapan Presiden RI keempat Gus Dur tentang sosok Prabowo yang akan jadi presiden ataukah hanya isu belaka. Pada pertengahan 2022, Prabowo Subianto bertemu dengan Kiai Haji Irfan Yusuf Hasyim di Pondok Pesantren atau Ponpes Tebuireng, Jawa Timur. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Kala itu Gus Irfan menyebut kalau Gus Dur pernah mengatakan Prabowo Subianto akan menjadi presiden di hari tuanya. Saya mengutip ucapannya Gus Dur, beliau pernah mengatakan Pak Prabowo jadi presiden di usia tua. Insya Allah 2024, ungkap Gus Irfan dalam siaran pers kunjungan Prabowo ke Pondok Pesantren atau Ponpes Tebuireng, Jawa Timur, Rabu tanggal 4 Mei tahun 2022. Akan tetapi anak Gus Dur, Yeni Wahid mengaku tidak pernah mendengar langsung ucapan ayahnya soal Prabowo Subianto yang disebut Gus Dur akan menjadi presiden di masa tua. Terus terang saya tidak pernah mendengar Gus Dur mengatakan itu, jelas Yeni Wahid. Yeni bahkan sempat menanyakan hal tersebut orang-orang terdekat Gus Dur, namun tidak ada satupun yang mendengar atau mengetahui ramalan Gus Dur tersebut. Jadi ini kategorinya daif ini, ungkapnya. Yeni mengaku tidak tahu siapa pihak yang sudah membuat hingga menyebarkan narasi dari Gus Dur yang kerap digunakan sebagai bahan kampanye pendukung capres-cawapres paslon tertentu. Namun Yeni Wahid membenarkan jika Gus Dur pernah menyebut Prabowo sebagai sosok yang ikhlas. Namun beda dengan sebagaimana Gus Irfan karena dia sendiri yang menjadi saksi saat itu. Adapun saat ini Irfan Yusuf atau Gus Irfan menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Ia mengungkap percakapan itu terjadi beberapa tahun sebelum Gus Dur wafat pada 2009. Menurutnya, ketika itu Gus Dur yang menetap di Jakarta, tengah menyempatkan diri untuk berziarah ke makam keluarganya di Pondok Pesantren Tebuireng, Jawa Timur. Saat berziarah, lanjutnya, Gus Dur berbincang dengan keluarganya mengenai banyak hal. Salah satunya sempat menyebut mengenai Prabowo Subianto. Dan dalam percakapan itu, kata Gus Irfan, Gus Dur sempat berkata kalau Prabowo akan menjadi presiden pada usia tua. Perkataan Gus Dur itulah yang kemudian dianggap sebuah ramalan oleh segelintir kalangan, termasuk pengurus Partai Gerindra. Cerita Gus Irfan tersebut pernah disampaikan kembali oleh Ketua DPD Gerindra DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria dalam konsolidasi kader Partai Gerindra di Jakarta Barat pada Minggu tanggal 18 Juni tahun 2023. Teman-teman, kita memilih pemimpin yang ikhlas dan tulus. Setuju. Siapa orang yang paling ikhlas? Orang yang paling ikhlas di Indonesia adalah Bapak Prabowo Subianto, kata Riza ketika itu. Dan kata Gus Dur, insya Allah Pak Prabowo jadi presiden. Insya Allah nanti di usianya yang cukup Pak Prabowo jadi presiden, sambungnya.